pahit-pahit sih pengalamanmu. Beh, awakmu ketok kusel toh, Dri. Wah, anak ra meneng om. Untung buj lo yo, untung bojone sitok. Lah ya. Oke, wes. Oke. Wes, jiro lu. Buf. Ah, oke. Okay. Hengki Trio Anthony. Oh, iki. Ayo, Mbah. Sa grupmu to? Dri. Empo ra mudeng grupku ki akeh anune. Oh, ngono. Oh. Prom mulai iki nang YouTube? Oh, wes, ini mulai sana. Ora kena, Mbah. Oh, penak. Wis asah didelok wis iku YouTube, bene YouTube YouTube. Oh, delok delok komenane. Wah, iki langsung Ayu FM. Langsung pengen full margin wong-wong iki. Enggak. Oh, ya wis sip-sip nek. Aduh. Beh, iki masalah terus bertubi-tubi Hendri ya. Kita ya. Iya, ya om, om. Bah. Aduh, se. Tes suara Mas Hendri ada? Monggo Hendri, tes. Tes. Oke, okay, sip. Ada. Ho. Ayo Hendri. Aduh, piye Hendri? Bayar posel Hendri. Cool Hendri. Cool, prediksiku aku optimis sel si om. Oh, sel di se. Kalau gol itu jangka panjang tetap naik. Iya, oh. Ya kemarin pas edukasi itu, pas seminar itu saya instruksikan bye itu di area ini. Failing which. Aku paling seneng di cap-cap pattern seperti which gitu toh. Nah, ini aku paling. Jadi biasanya tinggal nunggu break out, hajar, tes, selesai. Oh, karakter trader-trader nganu ya berarti chat pattern nu ya. Chat pattern nunggu momen lah om, lebih ke momen momentum gitu kan. Jadi mana peluang yang bagus, terus kayak power candle senengnya di ujung trend gitu, makanya kenapa saya tuh entry kadang full lot. Oh, se tanda kutip full lot ki ada catatannya kan. Orang gak ada ini apa BPKB ini pindah motori mertua kan. Wah, lah enggak. Kenal trading tahun piro, Andri? Aku kenal trading itu sekitar tahun 2010, 2009 kalau enggak salah om itu. Oh. Nah, sampean ingat enggak waktu ada situs judi? Di M88 bola. Nah itu kan ada tuh situs judi itu yang kotak, trading lah enak ngomong. Waktu itu aku bilangnya kotak-kotak gitu. Nah deposit itu hitungannya dolar om. Oh. Nah, di situ saya main poker, main bola dan lain-lain. Aku entry kok 0,01. Pokoknya kalau per satu lot tuh komisinya $100. Jadi uang di situ memang masuknya dolar. Situs M88 waktu itu. Nah, kalah banyak piro ya ladang setengah hektar itu. Wih, se lossmu paling banyak piro Andri? Pamer loss Andri, aja pamer profit Andri, pamer loss Andri. Kalau loss om ini sekarang ini kan banyak trader itu seolah-olah tidak pernah loss, adanya profit terus gitu kan. Nah padahal kita itu berdarah-darah ya. Darah. Terus ini sambil entry enggak apa-apa om ya. Oh, rapopo. Oh. Nah. Jadi loss paling banyak itu ya sekitar apa ya? Ya M lah. M. Hitungannya M. Cuma
waktu itu memang modal-modal kita itu ya awalnya nggak sampai M, Om. Jadi gini, saya akan bercerita. Saya pertama dulu menekuni trading, waktu itu memang saya sudah kalut, judi itu kalah banyak, saya frustasi kan. Akhirnya itu modal nyawa-nyawa tok. Ya, saya berangkatlah ke Semarang waktu itu. Saya berangkat ke Semarang, modal baju sepasang, terus sendal jepit, tasnya sesuai ngono kayak. Ya, masih nggak api apa kalian. Terus, ya pokoknya ini kataku. Sambil dilakukan mainnya om, apa yang kurang itu? Ya, ya. Soalnya kecil ya. Nah, itu aku merantau ke Semarang, cari-cari di internet, di Job Street apa-apa itu, ada peluang di broker lokal. Nah, saya masuklah di broker lokal waktu itu. Ya. Di Millennium. Nah, di Millennium itu saya masuk, terus saya belajar bla 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 bla. Disitulah saya mulai paham trading itu seperti apa, Om. Nah, di broker lokal itu sekitar 6 bulanan lah. Nah, di situ saya ngerasa kok gimana gitu ya, gimananya nih kita ini ngasih peluang bisnis, ngasih peluang kerjaan yang sangat enak lah gitu. Trading ini kan bisnis, bisnis yang paling ujung menurut saya. Gak ada bisnis yang enak selain trading gitu. Nah, terus di situ saya berpikir, kok aku nih cari klien gini amat gitu loh, ngemis banget gitu loh. Ada EBS itu ngajak saya seminar edukasi dan lain-lain gitu kan. Oh, dulu. Saya ikut itu. Ikut itu. Nah, saya baru nyoba benar-benar trading itu di akun EBS itu mulai dari 1 dolar. Dari modal 10 dolar itu jadi 30 berapa, terus berkembang, berkembang, berkembang. Nah, di situ 2017 apa 18 lupa aku. Bukalah copy trade, Om. Saya punya uang tuh 18 juta. Ya. 18 juta itu saya buat akun master yang 7 juta sekian itu sekitar 500 dolar. Followerku waktu itu sekitar 1900 follower di Instapor. Sing broker rungkat iku ya. Itu nanti tak cerita. Jadi sebenarnya apa ya? Disitulah saya mulai kelihatan hasil. Jadi waktu itu memang belum sefamiliar sekarang untuk copy trade. Gara-gara komisi saya itu luar biasa, sekarang ini master copy trade itu banyak banget ya. Walaupun sebelum-sebelum saya juga sudah ada master-master copy trade, cuma tidak sefamiliar itu gitu loh. Menurut saya, media juga aku kan. Enggak, tapi memang Om, semenjak saya buka copy trade dan orang-orang tuh tahu komisi yang saya dapatkan tuh baru rame lah copy trade itu toh. Nah, akhirnya di situ saya buka copy trade itu per profit 50 sampai 100 dolar. Yeah. Range di situ ya. Komisiku itu enggak mati 700 sampai 1 miliar sekali trade. Wow. Gitu kan. Nah. Terus itu pokoknya ngumpul dana itu banyak lah. Di bawah 10 M-an waktu itu. Terus berhenti kan, saya masuk di politik. Politik. Yes. Ini petaruh ya. Karena saya melihat situasi dan kondisi yang terjadi di daerah saya di Lampung, sepertinya saya itu geram dan ingin masuk di dunia politik di situ. Oh, tergerak. Agar saya bisa masuk di pemerintahan dan bisa membangun. Kalau aku cuma protes, nyindir-nyindir pemerintah, kalau saya tidak ada di dalamnya itu tidak akan merubah. Tapi kalau saya ada di dalamnya, paling enggak saya ada kekuatan untuk kebijakan-kebijakan yang berlaku di daerah itu. Nah, kalah. Sebenarnya menang, tapi kalah. Anggap aja kalah lah. Orang menang.
kalah lah gitu. Nah, terus buka copy trade lagi ya, Bung. Bla 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 bla. Kemarin sampai up itu berapa miliar itu kan. Dapat aku. Ya walaupun akhirnya semua MC gitu. Tapi dalam arti begini, Om. Itu semua resiko sudah saya jelaskan. Resiko sudah saya jelaskan dan memang trading itu tidak ada jaminan profit. Kalau ada yang menjanjikan profit, wah. Nah, mereka juga yang follow ini juga paham resiko. Ada beberapa yang tidak paham. Dulu pas itu banyak tekanan nggak, Andri? Selama copy trade tapi kok loss besar itu? Tekanan itu cuma waktu MC, Om. Loss profit dipuji, loss dimaki. Oh, oke, okay. Ya itulah itu, ya itulah realitanya sih. Itulah realitanya. Kan, jadi kalau saya mendapatkan komisi copy trade, ya, komisi copy trade itu diperoleh kalau masternya itu profit, Om. Kalau nggak profit, misal Om ini follow saya $100, malam ini saya transaksi itu rugi $10. Nah, saya transaksi lagi harus balikkan $10. Misalkan saya profit $12. Ini yang $10 ini buat nutup loss yang tadi, yang $2 tuh baru kena sharing komisinya. Gitu. Oh, gitu. Akumulasi gitu. Jadi hanya dapat ketika profit ya. Nah, begitu. Jadi kadang orang berpikir, ya saya sering dibully bahwa Henry Checker tuh ngelosin dana nasabah bla 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 bla. Enggak seperti itu. Itu orang yang enggak tahu, orang yang enggak pernah copy trade. Ikan apa seharusnya sebelum copy trade mereka harus cari tahu dulu kan apa copy itu risikonya seperti apa. Enggak ngomong enak-enak tok. Enggak. Itu orang-orang luar yang enggak follow aja. Orang yang enggak. Nah. Akhirnya kumpul modal, Om. Modal itu ya pokoknya cukup untuk buat broker lah. Saya lah waktu itu karena saya dicurangi perusahaan, dicurangi broker itu enggak dibayar, Om. Profit piro? Ya pokoknya total itu sebenarnya ya M lah, adalah M di salah satu broker itu. Nah, itu enggak dibayar, akhirnya lah saya itu bikin status begini. Siapa yang mau patungan sama saya bikin broker, nggak bilang gitu. Wah, ngeri men. Dan komen begini, Om, ngimpi apa mau bikin broker, menghayal katanya gitu kan. Akhirnya saya nekat bikin broker sendiri. Nah, disitulah saya tahu permainan broker itu sebenarnya kayak mana. Jadi sekarang gini lah, ya, spread. Contoh spread itu 14 ya, atau 1,4 atau 1,6 atau 6 atau 10 pip. Spread. Anggap aja spread itu 1 pip atau $10 per satu lot. 10 pip gitu ya. Nah, rebate yang dikasih ke IB kalau klien transaksi dengan satu lot, dia akan kasih $8. Atau $12 ketika klien itu mencapai level tertentu. Nah, kita bicara dengan $8. Berarti broker ini punya $2, Om. Nah, $2 itu kita spread bawaan dari MT manager. MT manager, jadi broker ini gini. Ini broker, ini MT manager. Si broker ini ambil MT 4 dari MT manager. Spread itu memang tipis 2, 1, terus 3 gitu. Nah, tinggal si broker ini nambahin. Misalkan euro ini spreadnya dari MT manager ini 2. B2B broker itu 2. Nah, ini perusahaan ini bikin spreadnya 10. Berarti dia dapat 8 loh. 8 ini masih dibagi lagi sama IB. IB dikasih $5 atau $6. Berarti dia masih kebagian $3. Misalkan kalau dia bagi $5. Nah, itu kalau murni ngambil spread. Belum lagi kalau dia lempar ke LP, Om. Belum lempar ke LP. Ya, terus di LP itu kalau nggak salah maksimal leverage itu 1:400 apa 200. Lupa saya. Nah, di situ. Nah, dari pembagian spread itu kita itu harus banyak klien, banyak transaksi, kalau bisa klien itu jangan loss kalau
broker itu memang murni ngambil spread dan dilempar ke market. Dilempar ke market itu broker nggak ada rugi. Klien mau loss, mau profit, nggak ada rugi. Gitu. Untung lagi kalau si broker, si klien ini nggak pernah rugi dan dia itu profit, terus transaksinya continue terus dan kliennya banyak. Dia lempar, dia tidur aja, broker itu untung gitu. Ya, tapi bisnis. Nah, kalau di bandar, broker itu, broker, klien itu ya harus loss gitu. Broker itu harus loss. Nah, oke, singkat cerita, itulah gambaran di dalam broker kurang lebih. Akhirnya, saya bikinlah perusahaan itu. Broker. Saya bikin broker berjalan kurang lebih 2 tahun, 2 tahun setengah. Rungkat. Sebenarnya nggak rungkat om. Saya ketakutan, gitu loh. Saya ketakutan. Saya ketakutan artinya gini. Waktu itu lagi rame-ramenya Indra Ken dan Doni Salmanan, adik-adik kita itu. Aduh. OKB itu. Mereka seneng. Norak. Dapat duit, dapat ini kan, pamer, bla bla bla. Nah akhirnya kita ini kan kena imbas. Padahal trading itu beda jauh dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka ini memang betul-betul judi, gitu. Yang memakai trading, gitu. Dia pakai tempat buat tebak-tebakan 3 menit, ini naik apa turun, kan gitu. Kalau di trading, trading itu kan sudah jelas bahasa Inggris toh. Trader atau jual dagang. Beli, dagang. Dagang, gitu. Nah orang ini nggak paham dagang sama judi. Ini begini, dagang kita beli sekarang barang ini nggak busuk kok. Kayak kita ini investasi gitu loh. Cuma kalau kita berbicara investasi di memori teman-teman atau masyarakat luas itu kesannya bodong, kan gitu. Trading lah. Trading juga karena ulah mereka-mereka oknum-oknum ini di masyarakat luas juga berjudi. Nah, jadi di dalam trading ini seperti kita punya investasi, artinya kita beli harga semurah mungkin, jualnya semahal mungkin. Mahal mungkin. Waktunya tak terbatas selama saldo kita nahan. Bahasa biar mudah dimengerti, nahan lah. Contoh ini, kita di goal nih. Goal ini kalau menurut saya om, misalkan ini harga nol yang tak garis horizontal line ini. Ini harganya nol ya. Terus tertingginya di 2200 anggap aja. Ini kalau kita entry satu lot, kalau buy ya, misal contoh buy ya. Kita entry satu lot buy di harga 2200 ini, kalau harga nol, harga goal ini sampai nol, maka apa namanya, kita siapkan uang tuh 2,2 miliar atau lebih, 2,3 ya, anggap aja. 2,3 kalau harga goal ini sampai nol, ya kita nggak bakal MC gitu loh. Kita tunggu lagi harga sampai naik melebihi harga entry kita. Tapi kan nggak mungkin, artinya goal itu sampai nol, satu. Yang kedua, nggak mungkin tiba-tiba kita terlalu pede di harga ini, kita bayar harga goal pasti naik kelamaan toh. Paling nggak kita cari pivotnya, titik entry-nya di mana dengan analisa-analisa baik teknikal ataupun fundamental di situ, dan pengalaman-pengalaman yang sudah kita pelajari di situ. Nah, teman-teman mungkin lebih paham lah ya, di sini ada 112 lebih. Ya, coba kita sapa dulu di si Om. Ayo wes, ayo wes. Jadi itu tadi gambarannya kurang lebih, nanti kita akan lanjut ya. Kayaknya seru. Saya sebenarnya udah ngefan lama sama Om Noto Negoro ini, salah satu pendiri Vlog Forex ini, sudah ngefan lama dan betul saya ngelihat ininya, apa cara penjelasannya itu simple, mudah dimengerti, bahasa-bahasanya itu enggak terlalu sombong gitu loh, enggak terlalu tinggi banget, enggak terlalu akademis banget gitu loh. Tukang ngarit mas, tukang ngarit tapi bas. Enak gitu loh om, ngerti. Walah ini sel, kayak gini baik gitu.
Oh, iki kok gini-gini nggak? Jadi nggak terlalu bahasanya nggak terlalu akademis banget gitu. Aku nggak punya gelar. Nah, Pak Doa itu. Oke, Sahrudin Abi Abi Disa. Hai Hendri Sakar PKC. Sel Sakar PKC. Siapa ini? Sakar PKC. Teman Mundri. Gitu. Iku, ada yang komen Sakar PKC itu. Itu. Sakar. Oh, Hendri. Hirwan Firmansyah. Oh, sel. Sel Hendri. Cuman tadi Mas Hendri malah sel, padahal di kiri itu jelas ada RBR support. Oh, ini dari tadi grupmu. Om, tadi siang sel itu dapat sekitar 160 pip itu tadi siang. Cuma aku nggak ke entry, udah tak pantau nggak ke entry. Ya, nah pas turun ini yang candle ini. Ya. Nanti tak jelaskan kenapa sel di sini. Sel di area candle ini. Tadi kan saya instruksikan sel lagi di time frame 4 kalau ini full body dan ternyata ini ditarik lagi kena resisten ini. Ini atau demand-nya. Nah, ini kan ada demand. Iki tadi aku coba eksperimen tadi. Oke, ya disapa semua teman-teman. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Halo. Ada 15 lebih. Ya. Selamat malam semua, salam kenal. Ini selamat bergabung di sini, kita sharing-sharing ya. Jadi nggak ada master, nggak ada ini. MC yo, MC lek master lah lah. Gitu. MC kita, MC. Kita sharing aja di sini, ya, berbagi pengalaman di situ. Nah, lama sebenarnya Om ya, kita itu ngobrol, ini cuma belum ketemu aja. Terbatas. Kamu yo kok suweneng men masalah tendri remaja kutri. Waduh, saya kemarin. Ada masalah kan? Aduh. Anak masih kecil ditinggal. Aduh. Ya itulah hidup ya. Pengalaman-pengalaman kampret. Cuman survive Hendri. Oke, dilanjut. Apa pengalaman paling berhargamu selama di trading apa Hendri? Pengalaman paling berharga apa nih, trading atau trading? Trading. Pengalaman paling berharga itu tangan jari saya ini gara-gara trading bisa kayak pesulap Om. Masa piye? Saya tinggal nunjuk itu berapa harganya. Oke deh. Masa piye, Bing? Itu berapa harganya? Segini. Bayar. Oh. Itu waktu itu memang sehari itu luar biasa Om, saya trading itu sehari ya tak bilang tadi mau cari uang 300-500 juta itu gampang banget. Jadi trading itu kita kan berdagang. Nah ini kita perlu kasih penjelasan ke teman-teman. Jadi bukan berarti kita trading itu terus transaksi begini apa terlalu prosedural lah gitu. Nah namanya orang dagang Om ya, dalam label dagang contoh Alfamart itu trader bukan, trader itu dagang bukan, dagang terus kayak apa lagi. Nah orang namanya dagang kayak dagang makanan nih, nggak mungkin dia cuma jual ayam goreng, nggak mungkin dia jual cuma bebek, nggak mungkin dia cuma jual roti. Ada minuman, ada cemilan, ada begitu. Nah sama trading ini yang kita pantau adalah candlestick atau MT4 ya. Sama utamanya di dalam toko atau orang dagang itu kayak ayam penyet itu kan utamanya ayam, ayam goreng. Tapi dia bisa jual gorengan, bisa jual es teh, bisa jual es jeruk gitu. Nah sama di, kita punya toko yang namanya MT4, toko kita. Di dalam MT4 ini kita bisa cari uang dengan berbagai cara, salah satunya copy trade, edukasi, jadi IB. Jadi bla-bla banyak sekali yang menghasilkan duit di dalam yang berhubungan dengan MT4 atau trading. Saya juga sebenarnya nggak fokus di 100% trading. Trading ini saya hanya cari momen dan di waktu yang tepat untuk masuk ke market gitu. Ada IB juga saya, IB gitu kan. Terus copy trade juga gitu.
Nah, berbicara masalah kerugian, sering saya rugi. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Komedi keras seperti komennya lucu. Oh iya lah ya, lucu-lucu. Nah, jadi kalau berbicara kerugian, ya saya sering sekali rugi. Nah, nggak cuma profit gitu loh. Kenapa saya selalu posting yang profit, ya yang rugi jarang saya posting? Saya kasih motivasi ke teman-teman. Satu, bukan berarti pamer, bukan berarti. Jadi kita memotivasi bahwasannya ya, loss ya loss, profit ya profit. Gitu. Terus masalah loss atau MC, beda om ya, loss sama MC. Ya. Tentunya gini, loss kita modal $1,000, kita rugi misalkan loss $30. $30 kita cut loss, itu kan hitungannya loss. Lain cerita kalau kita modal $30 dengan sistem cash management habis dananya, berarti MC gitu. Ini ada kalau klien saya kemarin modal $500, profit $9,000. Karena siap loss gitu. Itu poinnya. Sepenting hitung-hitungan risiko di awal kan, skenario-skenario apa yang terjadi gitu kan. Cash management om, ini saya ciptakan ya, untuk trader-trader yang punya pemikiran bahwasannya trading itu harus dengan modal besar ya. Tapi saya cetuskan bahwa trading itu bisa dengan modal kecil menghasilkan besar. Bukan berarti modal besar profit besar gitu. Ya bisa juga modal besar profitnya besar, besarnya dalam hitungan apa dulu kan gitu. Satu dulu di modal kecil, dengan modal kecil contoh $5 atau $10, di dalam psikologis kita modal segitu kita nggak ada beban om, alah MC cuma $150 tung-tung uang jajan, tapi nasib ternyata profitnya $100 atau $200. Tapi psikologis kita itu tidak terbebani. Beda dengan kita modal 1.000 atau 10.000. Entry itu kayak, iya kayak ora, maju mundur. Gitu. Iya. Artinya kita panik. Sebelum masuk aja kita sudah deretak, gemeter duluan di sini. Nah, iya. Awal. Itu pernah saya alami. Dan kita akan punya mindset begini. Ikingko, kalau saya minus $100 tak cut loss gitu. Tapi pada kenyataannya di pasar tidak semudah itu Verbuso kan gitu. Lah ya. Entry nih ayo sell, gold juga sell. Akunya naik selesai itu. Ya. Tapi om, kalau modal $10 entry entek yo wis gitu, $10. Kan gitu. Nunggu momen. Begitu momen bagus, hajar. Pada intinya, apa yang saya jelaskan tadi, seberapa kesiapan Anda di dalam trading untuk loss. Gitu. Tapi bukan berarti kita trading itu harus loss. Gitu. Namanya bisnis, kita harus siap dulu dong dengan risiko. Jangan ada bayangan, aku trading modal $100 atau $500, saya akan dapat 100 juta. Urung kerja wis diomongke untung sih. Waduh iku. Urung payu rebutan bati iku jenenge. Nah, gitu loh. Jadi kita kalau trading, kalau saya om, itu saya siapnya berapa dulu untuk $100. Ketika loss, oh aku enggak stres. Aku siap rugi kok. Beda dengan kalau kita trading, aku mau profit berapa ini? $1,000. $10,000, waduh. Begitu kenyataannya nggak sesuai, stres. Hendri ini dari orangnya kelihatannya sering pegang duit gede ini. Model-modelnya. Ya, kalau pegang duit, ya jarang om. Pegang duit mentok,
juta, 2 juta gitu. Oh, apa? Di bawah permaisuri. Ya. Jadi pengalamanku kayak gitu secara ngelatih mental ya. Nah, terus kalau kita berbicara dengan MMM itu bagus. Bagus banget. Pertanyaannya, tujuan trading itu mau cari uang, mau cari MM, mau cari teknik, atau hanya konsisten gitu. Konsisten boleh. Perlu konsisten di dalam trading. Cukup enggak? Cukup enggak? Terus MM, money management. Itu juga cash management juga MM gitu. Beda penerapan di modal tok. Nah, kalau money management kita modal 100.000 US. Di endingnya kalau di broker lokal itu kan aturannya biasanya 10 lot lah ya. Kalau 100.000 itu satu lot. Bagusnya kan gitu biasanya satu lot atau nol. Nah, ada juga yang nyaranin modal 10.000 itu 0,01 atau 0,10. Gitu. Pertanyaanku gini, cukup enggak gitu loh. Cukup enggak untuk memenuhi kebutuhan? Kalau saya kan kebutuhannya banyak. Iya. Ini untuk itu, untuk bayar ini, bayar itu. Jadi saya harus gimana caranya dapat uang besar. Gitu. Itu bener-bener. Kita modal 100.000 entry 0,01. Cuman sumbut enggak dengan apa effort kita analisa, effort kita duduk lama-lama di depan chat gitu kan? Nah, satu itu. Yang kedua, kita namanya sudah bertempur melihat MT4, kita entry. Itu kan berarti kita sudah berpikir ini peluang. Kita sudah tahu arah market. Nah, seharusnya. Lah kan banyak orang-orang yang nggak ngerti, nggak yakin arah kemana, sing seharusnya dia diem aja, tangannya gatel alergi. Mau entry itu. Nah, FOMO. Kalau kita sudah lihat di MT4, artinya kita sudah tahu arah market. Dan yakin, saya kuncinya yakin kok. Kalau memang saya profit dan analisa itu sudah sesuai dengan keyakinan saya, ini rezeki saya, ini tak full lot kalau saya. Dengan cash MM. Tetapi ini mereka dengan yang modal-modal besar itu, dia yakin dan pasti. Kenapa kok harus entry-nya kecil? Podo-podo nunggu, podo-podo floating-nya, ya kesel juga mantau, gitu kan? Itu ya sudut pandangnya. Like ngomongin cash money management, contoh gini, kamu di rekeningmu yang dipegang istrimu, contoh ada 1 miliar contoh, jadi total cash, uang cashmu 1 miliar. Kira-kira untuk cash money management sing supaya mental tidak terganggu itu deposit berapa persen dari 1 miliar? $1,000. Aku pakai kalkulator dulu. 1 juta berapa persen dari 1 miliar teman-teman? 10 juta. Ini 0,1%. 1 miliar dibagi 10 juta. Ini 0,1. Iya, Nah, kita resikokan 0,1%. Itu yang enggak dilihat orang-orang. Itu yang enggak dilihat orang-orang. Kita punya uang 10 juta, punya uang 10 juta atau 15 juta lah, 150.000 aja buat trading. Money management, itu dia. Karena yo sebesar apapun modal, panggap presentase sih, sing works. Tabungan kalian hanya 20 juta, deposit 10.000, yo pantas mentalnya gampang kena, itu Ndri. YGS kreator, alah saiki fokus bolang ding om nembak manuk. Iya. Oh iya tadi. Tutup pintu bentar. Oke, yuk. Engko enak maling mlebu tembak. Si Hendri ini hobinya berburu, teman-teman. Kalau aku pernah punya senapan.
Aku dulu pernah mau mencoba berburu, Ndri. Aku nggak tega, Ndri. Mau nembak itu kayak nggak tega. Mau eksekusi aku, yo, aku orangnya kan ogak tegan kan aku. Gini Om, kalau berbicara tidak tega, itu makan ayam. Kita makan daging kambing, kita makan daging sapi. Secukupnya kan. Mungkin kita nyembelih satu ayam kita habisin, nyembelih satu kambing kita habisin. Sama Om, saya berburu pun hanya secukupnya. Enggak. Ini Hendrik ra mungkin bojo loro. Karena rekeningnya dicekel bojone. Santai, ora. Sing sugih bojone. Jadi saya juga nembak itu seperlunya, Om. Hobi. Artinya saya berimajinasi di luar rumah itu paling hobi. Kesunyian, kesunyian itu saya paling hobi. Di dalam alam itu suka saya. Salam kenal Badaud. Halo Anam KC. Halo. Nah ini teman ini trader luar biasa juga dari Lampung ini. Orang-orang yang nongkrong di sini kelihatannya nganu ya. Orang-orang yang nongkrong di sini kelihatannya sudah pernah ngerasain loss semua ini. Enggak ada newbie kelihatannya ini. Mas Hen, sekarang tradingnya masih based on candle ya? Saya follower dari dulu. Iya, Mbak Vivi. Basic teknik apa, Ndri? Basic eksekusimu di market apa? Basicnya saya lebih ke power candle, terus cap pattern. Seperti apa itu? Contoh kayak gini Om. Yo. Saya paling suka kalau ada gerakan di ujung, ada candle kecil-kecil. Nah, ini kan apa? Ini kayak apa? Doji, inbar, ngono lah pokoknya. Aku nggak apa sih. Yang penting bentuk-bentuknya kayak gini udah paham. Jika ada pergerakan up kayak gini, up begini tau. Tiba-tiba ini candlenya ini mengecil, terus ada risk action di sini. Terus tiba-tiba di sini ada candle yang makan lo. Spread, building. Ya wes candle berikutnya masuk aku. Oh sell. Nah, kayak tadi di grup mana ya? Ini candle kecil, okay. Candle kecil-kecil lalu ada candle besar, power ini maksudnya apa power ya? Breakout momentum ya. Tuh. Aku masuk. Ya. Yeah. Jadi tadi di grup tadi tak instruksikan kok. Mana ya? Bingung buka ya aku. Beneran Mbah, habis rungkat semua makanya seru. Iya, gue loh kasih rungkat ini. Wong Jawa Timur, ojo ngomong nih lokasi kundri, gue nganu. Iya. Mbah, sebenarnya teknikal apapun kalau meresikokan 1% dari balance pada akhirnya tetap bertahan kan Mbah? Atau bisa growth akunnya? Ya bisa saja. Cuman kedepannya ya siapa yang tahu, kita nesu, kita ngamuk, sel. 1% kalau resikonya udah 100 kali, 100%. Ya iya. Ini malah naik gule, cara ininya main coki-coki malah. Enggak. Oh. Ini hitungan apa, swingnya. Enggak. Ya. Ini kan low high, higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Cuma aku nunggu sel emang gule Om. Ini pasti kayaknya habis lebaran ini jatuh. Ini naik terus kan karena Idul Fitri ini orang cara fisik banyak yang nyari emas. Demand-nya banyak cara fundamental.
termasuk Indonesia dan negara-negara Islam itu kan pasti banyak tuh. Enggak. Cuma bentar lagi kayaknya prediksiku turun. Kalau dilihat dari Fibo retracement, Ya, huh? aku biasanya sih gunakan target itu di 161, 261. Tuh. Ini swingnya coba. Hehehe. Aku tadi ngebuy, Dri. Aku ngebuy. Baik. Gold. Gold. Alasan. Oh, sell ya. Oh, tak kira lah UKAT, Dri. Ukat ki rencana kamu mah nyesel om. Karena kehabisan momen. Tentaan momen daily ini kan bentuk flag kalau gitu. Iya. Flag. Tapi kurang sip. Sanggupnya flag lah atau Iya. rising wedge mengancip. Kalau dari sini yang bentuk rising wedge ya. Iya kan? Iki kan? Iki cilik iki. Supply nih yo. Iya, supply nih. Supply nih supply iki. Aku kan seneng entry ning pengkolan, ning pucuke pengkolan iku kan. Iku enak power candle to. Ning kiri nih. Di sini. Nah, ini. TP nah, Mbah Goldku, thank you Mbah Daud. Wah, apa iki? Iki jebol medun dene. Kalau aku sih korelasi sih om. Kalau apa? USD kan ada medun, boleh munggah itu biasanya. Oh iya. Itu juga munggah. Nah ini pas waktu edukasi tanggal 22 ya, tanggal berapa itu? Saya kan instruksikan untuk buy naik itu, boleh. Itu dari sini loh kalau tidak salah itu. Oh. Si bayarnya dari area sini lah, Ya. area-area ini. Iku ada ulet-uletnya. Ada fungsinya tak itu? Di. Iku MA iku ada ular-ularnya iku. Iki sebenarnya ngegur tanggin dulu tren karung di entry om. Oh gitu. Karung di pantas-pantas lah. Gue pantas-pantas jare. Lah. Iya. Sebenarnya candle ini kan udah indikator. Iya sebenarnya. Aku nggak pakai MA karena kalau aku pakai MA apa, aku malah kebanyakan marking gue. Aku kan pakai garis-garis saja. Ya sama kayak dua garis itu sih. Iya, banyak pertimbangan. Dari tadi aku lihat modele Hendri iku seneng seneng sing ranging, ada breakout sing sing jelas. Model entrymu kayak ginian ya modele. Pattern pattern ini breakout. No, breakout breakout gitu. Breakout. Tapi dasar power sih. Oh, gitu. Kayak ini kan ya, ini ya. Ini kan breakout ini. Gitu. Iya, iya. Nah, biasanya kan dia retrace nih. Retrace ke area sini nih. Apa nunggu retrace apa langsung entry biasanya kalau ada breakout? Aku kayak gini om. Ini toh. Ini aku langsung entry di area sini nih. Oh gitu. Entry ya naik kan. Nah ini naik kalau kita close ya juga udah banyak sebenarnya. Cuma kan kalau jangka panjang lebih banyak lagi. Tapi kan kadang aku nggak telaten om. Nggak sabar gitu loh. Sabar nunggu. Ada yang tanya ini, punya kripto, Hen? Aku kripto kena scam di. Kasian, PPPP. Oh, kripto apa kayak lali aku? Yang buat apa? Apa sih jenisnya? Kripto Indonesia apa luar? Indonesia. Wah lah, Dri. Piro Dri? Piro Dri? Ya 700-an juta. Duh, mumet dasku. Pikirku aku ngambil untung 1.000-2.000 gitu, sampai lupa aku ada naruh kripto. Pikirku naikkan, begitu tak lihat itu udah nggak ada koin.
Tuyul koin. Kemarin pas aku Zoom meeting grup sama teman-teman itu ada sing dia yo join di crypto itu scam kayak gitu. Profit cuman di WD enggak bisa katanya. Broker apa? Mbah apa itu? Crypto itu. Peh, apa kalau enggak paham, benar-benar paham jangan ngerisikokan duit lah. Apa? Crypto anak bangsa, dapur trading jengnana. Oh iya iki Ruli ini yang cerita sampai jual rumah sampai waduh. Oh ini Indri, ada pertanyaan unik Indri. Kalau boleh spill rekor compounding cash MM modal berapa, profit berapa dan berapa lama? Indri, rekormu Indri dari modal berapa ke itu profit berapa lama? Di Okta, waktu itu yang follow saya ya, Mbah, itu di Facebook ada kok. Dan banyak followernya waktu itu. Saya mau $17. Profit 1.700. Profitnya. Belum komisi dari follower. Banyak. Oh. Kalau MC sering aku MC. Ya kan cash management beda. Iku duit dolanan iku sik. Iku yo. Berapa lama iku? Berapa ya? 3 minggu apa berapa itu? Ini kalau enggak hilang semua akunku, aku bisa liatin waktu itu. Hilang semua akun-akunku di data ini. Ini Telegram kan lagi dibobol ini, Om. Dataku banyak yang hilang nih. Bahkan grupku sendiri di Telegram. Enggak kelihatan ya Telegram ini. Yo, itu kan chat pribadi toh. Sik dibobol, Dri. Om. Aku bisa keluar toh dari grup. Admin jadi hilang juga jadi admin aku. Alah. Channel ku pernah kehack kok seminggu itu. Lah kok streaming kripto kampret. Namaku juga dipakai untuk nipu waktu itu. Wah, ini gold masih naik nih, Om. Oh naik, jadi gol masih ini kalau dia bertahan di 127 ini kalau jebol lagi naik lagi dia ke atas. Gini target lagi. Kalau aku gak tak kasih TP wes. Iya. Nah, di saat seperti ini tentu jelas nggak panik karena kira-kira $1.600 ini kan yang di MT-mu kan hanya sekian kecil kan dari total duitmu kan. Nggak panik. Ini kalau kalian hanya punya 20 juta ke plotting $200. Ya, tambahnya lo minyak Omar Panung. Hah? Tambahnya aku optimis sell sih, cuma untuk jangka panjang. Artinya goal ini akan koreksi dulu turun. Jelas. Cari swing ayunan, cari ayunan dulu. Sebenarnya daily ini. Oh kayak gitu tradingnya. Oke. Cash MM ya. Ini. Nol. Coba diukur lagi, Om. Aku ngukurnya cuma pakai Fibo ini kok. Oh, Fibo. Duri sih anu gak ya, Om? Aku belum berani sell. Ya, belum berani. Tapi kalau aku lihat dari MA ini, dia akan cari MA2134 ini. Ini kan sudah terlalu jauh ini. Oh, mental-mental. Kental kentul. Ini nanti ngejar ke sini. Dan dia akan turun ke sini, baru naik lagi. Karena pasar itu kan bentuknya gini toh. Ini. Ini kira pokoknya zigzag. Oke.
Oh, man. Kurang lebih kan begini, nggak mungkin dia itu naik gini. Oh. Oke. Satu dua, oke, 100. Kan adanya medun ya berarti. Jelas. Pakai munggai mbak dan mbak. Pini, pini. Munggai kan adanya koreksi. Se, di kirinya ada apa, Andri? Di kirinya ada apa? Oh, ele berdasarkan itu, le, iki pandang aku ya. Mana ini markingnya? Se, coba di zoom out. Ya, semua lagi. Yes, kalau pandang aku sih bisa ke sini dulu. Iya. Iki ya nek SR kecil pengkolan iki. Nah, kan, ya. Iya kan? DM, ya kurang lebih om. Ini tadi kan mantul karena ada ini. Yes, itu aku. Ini nih. Aku belum berani sih. Mungkin di sini, Ndri. Mungkin di sini, mungkin. Kalau anu nih, bisa bisa entry nanti kecil di situ. Nutup gap dulu lah paling dia. Ini ada gap punya kok. Gap. Price jam. 30 ya. Bagi yang modal kecil menangis yo kecil atau besar kan yo relatif kan. Tergantung lot, tergantung. Ibnu Izul. Kapan jadinya ke Banyuwangi? Oh, schedule Banyuwangi rencana bulan 4 ini Mas, cuma kan saya belum tahu schedule-nya. Mungkin nanti kalau ini tak share lah ya, karena mepet lebaran juga ini. Iya mepet iki. Bojomu mbok tinggali ya kok, wah iki piye Ndri? Ndri dijak om, pengin tak jawab. Oh no, aku gak sewaduh-waduh karo bojoku. Aduh klet bokong. Iya kan di luar itu anu om ya, kejam bo. Jam piye? Jam piye? Nanti aku Texel EU. Bisa dilihat Euro USD sendiri. Euro USD. Iku. Aku ngantro M5 nih toh, mau break out toh M5 nih. Break out MA toh. Masuk ke MA ya memang buy om iki om, tekniknya nanggo MA om. 2134 kan area entry. Ya. Sesuai nafsu. Euro. Serapopo. Akun dolanan nek. Euro. Menurut Menteri. Iki running ora to kowe? Running. Euro iki naik lho om, nek didelokne om. Iya, naik. Momentumnya terlalu kuat untuk dilawan sell. Cuman mungkin lagi scalping sih, yo untuk apa pos sih? Kan gini. Saya followernya Om Hendrik sejak 2017, Mas Hendrik masih lajang. Oh ya, yeah. Era-era Alime Hendrik itu. Nah ini kan follower saya dari 17 tuh. Harusnya tahu sistem trading saya dia. Memantau. Ini pasti kan kalau ikut grupnya kan mat chat itu kan juga pernah kan lihat orang sing hater Hendrik Ceker. Hendrik, kamu kalau ngadepin hater gimana, Hendrik? Aku mah tutup telinga om. Kalau ngadepin orang-orang kayak itu buang-buang waktu sih.
rugi. Yang menikmati saya kok, uang-uang saya. Jadi mereka mau ngomongin saya apa, bodoh amat. Ngurusi urutku, udah yang ngurusi urut PDE berantakan kok ngurusi urutku kan gitu. Ya. Yo, lek orang hidupnya enggak berantakan enggak bakal jadi hater. Kan ya logikanya gitu toh. Logikanya gitu toh. Ya kan orang yang di haterin, orang yang dibully itu fokus tuh. MC dipuji apa MC dibully ya toh? Loss dibully, profit dipuji, loss dimaki. Oh iya. Model-model kayak gitu. Mbak Vivi, Mas Hen, saya follower setiap BOC tapi grupnya sekarang nggak terlalu aktif ya. Ya karena saya baru pegang HP dan laptop ini beberapa hari, Mbak. Yo. Kemarin ada halangan. Yang kamu telepon aku itu, Indri ya? Indri. Ya. Semua dataku hilang, semua di refresh. Ini baru satu-satu tak bukain. Outcut aku ono sel ning 0,887. Oh. Audi CAD. Pasti. Jarang toh. Jane lebih asik, lebih anteng sih. Ya. Nah, break out neh. Munggang beli. Tapi enggak mungkin lah setinggi-tingginya. Harga itu akan tinggi terus, pasti dia akan koreksi. Tinggal saldo kita yang menentukan kuat harganya naik terus apa saldo ini dewe hilang sih. Dri, ini dulu kan kamu pernah punya broker tuh Dri. Dari klien-klien itu yang profit konsisten, ciri-cirinya apa Dri? Tidak ada yang profit konsisten. Wow, nggak ada. Tak perhatiin mereka yang mainnya ngebom-ngebom. Modal $1,000 tiba-tiba deposit siang 1,000 ya. Jam ini jadi 10,000, jadi 9,000. Oh rata-rata gitu, ngebom-ngebom gitu. Kalau yang konsisten nggak ada. Rata-rata MC. Gitu. Satu aja nggak ada dek. Nggak ada. Wah ngeri dek. Ya makanya. Makanya karena itu kan apa banyak broker yang tergoda untuk nganu makan itu kan. Ya. Cuma kalau ketemu trader modal 1,000 tadi siang deposit tiba-tiba nanti jam segini itu jadi 10,000 itu ya banyak tuh. Banyak kalau di bandar. Oh. Jadi profit konsisten itu jauh lebih sulit daripada profit cepat bom-boman itu ya. Jauh lebih langka ya. Sekarang gini loh om. Kita modal $1,000. Modal $1,000 itu kita mau cari profit $1,000 juga berarti kan 100%. Walaupun ujung-ujungnya MC. Yakin aku, taruhan aku. Gitu. Kalau yang trader-trader, inilah ya. Secara umum. Ya ada yang konsisten 1-2 orang secara umum lah gitu. Secara itu nggak usah ujung-ujungnya MC om. Kita mau cari 1,000 modal $1,000 cari $1,000 berarti kan 100%. Lama banget dan ujung-ujungnya MC. Tapi kalau kita pakai sistem cash management itu cari $1,000 bahkan $2,000 bahkan berapa ya lebih dari itu nggak bisa gitu loh. Kali entry di averaging. Tapi ya itu dengan kesiapan loss itu enggak ngawur. Ngawur tenan nih.
Gold. Ini medok pun untuk naik. Ya. Goli bakal munggah terus ini. Mumpuh, Mbak. Ah. Aku running 1 second. Tadi tapi apa entryku pas streaing yang tadi. Tadi siang pas sesi Eropa 200 berapa pip ya? 160 pip. 160 pip. Sell. Sell di 2286. Runningnya di 2270 kalau saya mau. 2270. Ini nampilkan piye toh? Sekarang goal ya. Apa? Goal. Aku nunggu dulu Kak Alam mau sell gold. UJ enggak tertarik nge-sell tadi? Aku tadi udah tertarik sih, Om. UJ. Di temperan berapa ya? Oh, 4 atau daily. Tapi ini aku nunggu. Ini kan belum full. Belum close candle. Aku sempat nunggu close candle. Ini konfirmasinya piye? Full atau balik? Wediku kok balik. Ini kan masih running di H4 ya. Tinggal tunggu power candle berarti ya. Dia close misalkan di sini power test gitu. Masuk aja. Tunggu ganti candle paling enggak dia koreksi di 23% atau 50% masuk. Atau langsung masuk gitu. Takutnya enggak koreksi langsung bablas turun. Oke. Okay. SAU test 2300 modal butuh berapa? Modal berapa Andri? Buka broker ada yang tanya. Asik sih. Bang. Mana ini yang tanya? Ependi. Berapa Mbak buka broker? Nanti chat saya aja, Om. Lumayan. Modalnya enggak banyak, yang banyak itu zopin-zopinnya, izinnya, terus biaya per bulan, terus Banyak. Sistem bayar ini per bulan sampean harus buang duit tuh 300 sampai 500 juta uang bakar duit per bulan buang lo ya. Kita enggak buang aja enggak usah ini itu kalau di brokernya ya lumayan inilah enggak terlalu banyak lah semua orang banyak yang mampu yang enggak mampu itu mempertahankan per bulannya. Iku lumayan. Jadi chat aja Mbak di tele Mbak. Mbak Vivi. Iku beberapa tahun lalu iku aku disuruh sama temanku untuk izin broker di Indonesia itu lisensinya tok iku 20-an. Enggak, kalau Indonesia beda, Om. Lah itu uniknya itu Ndri di luar itu Om itu kita bikin perusahaan ya PT jelasnya langkah untuk bikin broker itu pertama kita harus punya perusahaan luar kalau broker luar ya itu kalau di tempat kita PT atau CV kalau di sana LTD atau limited LTD kalau enggak ada kok sertifikatnya, mau tak tunjukkan apa? Rausah. Wes hilang brokermu. Limited atau? Iya, limited. Kurang lebih itulah ya, limited atau LTD. LTD itu kan untuk wira swasta. Kita bikin perusahaan dulu, setelah bikin perusahaan baru daftarin perusahaan itu ke penyedia MT4 atau MT Manager. Meta quote. MT4 berapa Andri? Per bulannya Andri enggak terlalu mahal kan? Kalau aku dengar dulu. Lisensinya MT4. MT4 itu tergantung Om. Sampean mau MT4 itu kan ada jenis-jenisnya Om. Ada yang bagus. Bagus tuh gini. Running itu
buy sama sell tuh sesuai harga. Kan gini, tak kasih contohnya. Ini harga sell, ini harga buy. Ini harga sell, ini harga buy. Nah, ini running. Nah, ini kan. Walah, yang ngechat gara-gara streaming ini banyak chat. Biarin lah. Waduh, iki lah mbok turuti, Dri. Sampai subuh, Dri. Nah, lanjut Om ya. Ya, 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 ha. Broker tuh MTQ MetaQuotes itu ini jenis-jenisnya beda, harganya juga beda. Ada yang satu bulan itu 8.000, ada yang satu bulan 2.000, ada yang satu bulan 15.000, 10.000, ada yang 2.000. Yang itu kita entry buy, ini harga buy. Dapatnya di harga sini. Ini harga buy, ini bid asnya, harga buy ini harga sell. Kita entry buy ya. Entry kita di sini. KW-KW Andri ya. Ah, ada juga kita sell, dapatnya di sini. Ada juga kita sell dapat pas harga sini. Ada juga buy pas running sini. Ada juga yang runningnya lembut. Lembut, nggak lompat-lompat. Kan ada yang geraknya grek, grek, grek. Ada. Kasar gitu loh. Nah, punya saya kan yang paling lembut. Punya saya yang sebulan tuh 10-an ribu dolar. Dan itu kalau broker itu melebihi transaksi klien itu per bulan itu melebihi 1.000 lot. Kita bayar misalkan Iya, betul. 1.000 lot ya. Di jatah. Terus klien ini total dari broker kita itu transaksinya 1.500. Per lot itu kita dikenakan cas 1 sampai 3 dolar kalau enggak salah. 2 dolar punya. Iya. Nah, jadi misalkan kita bayar 10.000 lebih 500 lot kali 2 dolar gitu kan. 1 dolar. Nah, 1.000 dolar tambah 10.000 berarti 11.000 kita bayar. Itu yang kuat. Terus untuk CRM, CRM itu yang untuk klien login daftar akun, terus ke klien itu daftar buka akun itu langsung terkonek ke MT4 web itu nanti terbentuk nomor akun, server, password, investor, server, nah, itu langsung terkonek ke dari web atau CRM ke MT4. Karena bikin akun sebenarnya kan dari MT4 itu, nah MT4 itu baru nanti branding perusahaan kita dimasukkan ke situ, gitu loh. Kan kayak broker A gitu, nanti masuknya ke situ dia. Branding kita. Terus belum fitur-fitur om, live chat, terus nambah copy trade, nambah depo otomatis gitu. Misalkan orang depo nih 1.000 dolar, tinggal klik setujui gitu kan, nanti otomatis dia langsung masuk. Rate, epi rate, epi rate tuh kita masukkan 1.000 dolar tuh otomatis. Otomatis uangnya rupiah tuh 15 juta misal. Itu ada, itu bayar semua itu yang kecil. Apa ya namanya, job apa fitur-fiturnya itu loh, apa lupa. wakeh Dri. Pokoknya siapin aja per bulan itu bombek 300-500 juta. Bisa lebih. Nah itu. Itu di luar kita ngiklan loh om, di luar promosi loh. Iya. Itu hanya bayar kebutuhan aja. Halo Mas Hendrik, aku dari Rumbia. Halo. Aku juga Rumbia. Rumbia. Saya itu sekarang di Kota Metro. Andri, jam 12 teng kita stop dulu ya. Apa kita lanjut? Kita lanjutin next time. Nanti masih ada 10 menitan. Enggak apa-apa, Mbak. Jadi teman-teman ini ada 117 penonton.
Jangan lupa juga dibantu aku di subscribe juga di YouTube loh. Oh iya, aku kono 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 YouTube tunjukin loh. Tunjukin YouTubemu kan. Iya mbak, share screen mbak. Se se yo se se piye ki mau. Gini 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 aja. Channel YouTube apa, Hendrik? Hendrik Checker pak. Hendrik Checker se 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 tak. Kok terinspirasi ceker ki apa to, Ndri? Mbah, mbah aku ki wong susah. Eh, leh susah kok. Cekelane. Masak. Aku mbiyen ku wong susah, urip iso tuku rokok iku kenal trading. Oh, alah alah alah. Iya iya iya. Dadi lumayan lumayan kiri juga ya. Heeh, piye 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 piye. Aku seru leh. Aku kiri minus. Heeh, aku SD sekolah itu. Aku iso biaya dhewe buruh buka ijin kol kae, nutuk ijin kol kuwi entuk opah, tangi bayar SPP. Waktu itu SPP ku sebulan ku 12.000 enggak lo orang tua kerja apa dulu, Ndri? Wong tua aku tani lo. Oh gitu. Tani kayak wis ngono kae. Omahku gede. Wah. Oh, sama, sama Hen. Kamu full gedek apa ada temboknya, Hen? Pul gede lantainya lemah bluduk itu, mending nanti semen kasar itu mending bluduk itu lantain. Oh, lemah. Dulu itu aku yo kan kalau aku separuh gede, jadi separuh anyaman bambu ke atas, lalu separuh ke bawah itu tembok. Cuman temboknya nggak pakai semen. Aku inget itu dulu itu pas ada hujan deras, tembok ambrol. Kok isis AC alami. Nah gue mending mbak mbak lah, aku gedek ungkul kayak. Oh baru. Wes kan SD kan? Oh. SD lulus sekolah aku, lulus SD. Konco-konco bodoh mlebu nang SMA SMP negeri, wes keren lah, numpak angkot wes keren. Aku iku mlebu nang swasta, sekolah swasta aku golek murid sapa sing gelem sekolah. Wes aku sing penting iso duwe ijazah SMP sekolah. Melawan masukku siang, masuk siang jam 1 itu baru masuk sekolah. Jam 7 jam 6 itu bangun ngernet aku. Teman-temanku itu bawa angkot. Nah udah kan ikut mamasku itu lulus SMP, lulus SMP. Sekolah SMA, sekolah SMA dagang buah. Jadi berangkat pagi jam 7 sekolah, pulang jam 2, jam setengah 3 itu buka toko buah sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Lulus? Enggak kuliah. Kuliah baru-baru ini aku, baru lulus juga. Kuliah baru-baru ini? Iya. Dosen itu trader, Om. Masa? Jadi mereka itu kalau nyuruh saya ngerjain tugas, dosennya sih tak ngomong. Ya pelan. Dosennya tugas, skripsi segala macam, pokoknya ruku lulus. Se. Sarjana apa, Hen? Ekonomi. CSE. SE. Lah MC tapi MC ya, yo. Meskipun meskipun sarjana ekonomi, lah MC Pak MC ya. Numpang enggak MC. Pak MC. Pendidikan itu perlu dan penting. Cuma yang terpenting itu mau jadi apa kita setelah lulus. Iya. Mindset di Indonesia ini pendidikannya ini sudah salah kaprah dan amblas sebenarnya. Tujuan mereka sekolah, tujuan ini untuk cari kerja. Ngapain cari kerja harus sekolah tinggi? Aku kadang isin Om. Gaul karo kanca-kancaku, ngono kanca-kanca teman-teman itu UPS, SH. Yang diobrolin kelasnya itu udah beda yang diobrolin. Iya. Tapi hasilnya enggak ono. Apa jujur utang. Mereka itu pada gaya-gayaan, teman-teman. Sarjana-sarjana itu. Yang diobrolin itu luar biasa. Tingkat tinggi lah itu. Tapi hasilnya enggak ada. Ujung-ujungnya utang duit yang aku. Ya. Dan enggak bayar sampai sekarang. Tidak bayar. Alah-alah. Miliar itu uangku dibawa orang. Sampai sekarang. Entah ikhlas nih.
Ya. Alendri, aduh. Nah, kalau ngomongin susah, Om, saya tuh awalnya emang orang susah. Susah. Ya, namanya hidup. Cuma apa? Nasib itu bisa dirubah, kecuali takdir. Saya ditakdirkan jadi orang kaya misalnya. Apapun pekerjaan saya, apapun yang saya sampaikan, kalau memang saya kaya, itu akan menghasilkan. Kalau saya ditakdirkan orang miskin, saya bekerja dari pagi ketemu pagi, ya tetap miskin ya. Tapi kalau saya punya takdir kaya, saya akan rubah. Orang tua masih sehat dan Alhamdulillah. Dikajek nih langsung ya. Waktu itu mau tak daftarin haji plus mereka dua, tapi aku punya adik kecil masih umur 3 tahun. Mereka enggak mau. Akhirnya enggak jadi toh. Cuma aku ya masih tetap berhutang. Suatu saat tetap tak hajikan orang tuaku. Aku 2018 tadinya mau berangkat haji, Om. Plus itu. Cuma aku berpikir apa ya pantas aku jadi Pak Haji gitu loh. Wis tohena, elek pengin rono wis rono ae. Alim ralim budal perintah kuwi to kuwi. Wah. Ya udah dapat panggilan sih, Om. Udah ada teguran dari dalam hati itu. Saya udah ada niat betul waktu itu. Ketumbur waktu politik juga waktu itu. Itu udah mau masuk aku sekitar haji plus itu 300-an juta di sini. 300 kurang lebih lah. Udah mau berangkat nggak jadi. Ya mudah-mudahan nanti dapat rezeki lagi. Ya berangkat. Ya. Ya ini kita cerita, Om, ya, karena teman-teman penasaran, bukan berarti apa. Jadi untuk motivasi teman-teman, katanya hasil dari trading itu memang ada. Saya membuktikan. Saya beli rumah, saya beli mobil, saya beli aset. Dosennya trader itu. Wah, ngawur yang enggak. Oh. Saya itu malah ngefan sama Mbah Daud. Aku mau ngarep itu, gini, Om. Itu seneng kayak gini loh. Jadi kayak sharing gitu ya. Sharing terus ngobrol gitu. Jadi kayak sampean itu salut saya gini, Om. Sampean itu tidak sombong dan tidak apa ya, kan banyak tuh mentor-mentor di luar tuh, wes hebat sendiri nggak ada tandingan kan gitu. Nah sampean enggak loh. Sampean tuh datar aja, tapi ilmunya tuh tingkat tinggi dan. Nah, itu yang saya senang. Saya pengen tuh kayak gitu itu. Aku sebenarnya berusaha untuk tidak menyinggung orang lain sih. Nah, ya sebenarnya sama, Om. Tapi juga saya disenggol-senggol. Saya tuh nggak pernah nyenggol sebenarnya, tapi saya disenggol-senggol. Eyalah, is. Sampai buka mie ayam, saya juga buka mie ayam kan. Mie ayam saya laris. Penuhnya itu kan sama. Artinya bumbunya podo. Cuma punya saya itu tak kasih Royco dikit gitu. Kan diprotes. Hendrik kakek Rocky Royco kon piye enggak enak gitu. Harusnya kan enggak oleh kakek micin apa piye kan gitu. Ya. Hen, aku matur suwun ya wis gelem tak ajak sharing ya. Apa sebenarnya streaming itu asik loh, Hendrik? Apa seneng ini, Om? Soalnya pesertane banyak ini. Terus apa responnya juga. Lah iya, iki aku pernah aku kelepasan streaming sampai 6 jam loh, Hen. Peh cangkemmu jangan mimiren. Mbah Daud dalang Mas duduk mentor. Tapi ilmune Mbah Daud ini luar biasa. Saya banyak nonton, saya banyak koreksi dari pengalamanku trading ini ya dari Mbah Daud ini, Mas. Jadi apa namanya, banyak yang saya pelajari dari beliau ini, dari kepribadiannya, dari ilmu. Yang penting tuh ilmu. Ilmunya itu luar biasa. Nah, ya. Mau dia sidik-sidik gue. Enak power orang ini. M5 enak power ini.
Tapi nandok iki om kuat iki, resisten iki. Kesetane jenengan rame terus kayak gini om. Biasanya kalau ngundang orang unik gitu, apalagi anu rame biasanya. Yo kayak gini, kayak terkadang pertanyaan itu harus dijawab dengan cerita dan lama, makanya jarang sing bisa aku jawab dengan full. Sepurane ya teman-teman ya. Maaf ya, jika aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian secara full. Los nanti sahur, wah aku ini nanti ada jadwal Zuman on War juga ya, Mas Ian. Lah iya. Oh, channelnya mana Mas? Ini. Ini. Nah, udah tak tampilkan di YouTube. Hendrik Ceker, ini channelnya Mas Hendrik Ceker. Iki sing ana. Ini channelnya Mas Hendrik Ceker. Ini. Hendrik Ceker gitu ya. Drop. Hendrik, kita sudahi dulu ya pertemuan kali ini. Apa lain kali jika tak undang jangan kapok-kapok ya Hendrik ya. Boleh, seneng aku om. Yes. Karena cari kayak gini nih emang perlu kita. Kita kasih motivasi lah. Artinya isu yang beredar di masyarakat, trader itu bikin bangkrut, trader itu ngabis-ngabisin duit, trader itu penipuan, trader itu judi, bla 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 bla. Tugas kita itu om untuk mengedukasi teman-teman di masyarakat luas itu, ini tugas kita. Yo itu sih. Yo banyak oknum yang seperti itu loh, Gare. Saya membuktikan kalau trader ini, saya 100% hidup di trader. Saya kayak gini nanti bangun jam 10 pagi, jam 9 gitu. Lihat chart. Enggak ada kegiatan lain selain trading sama jalan tok. Yes. Trading dan jalan-jalan. Sama sayang sama istri. Heleh apa cara duite gak dipegang istri perang wis bojo loro kendi. Walah rawani om. Ngono. Gayane preman tapi sama istri takut ya. Hati-hati Hen, apa berkhianat kualat Hen. Ya. Ngeri ya. Ayo sendiri ya. Aku matur suwun banget aku ya. Thank you teman-teman. Thank you. Zoomnya tak stop dulu ya, Hendrik. Stop. Oke, okay, thank you. See you next time. Berikutnya, om. Ya. Yeah.